Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di kajian tasawuf kitab Syarah Al-Hikam, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas halaman 17 kitab Syarah Al-Hikam yang disyarah oleh Syekh Abdullah As-Sarqawi. Seperti biasa, sebelum kita memulai membahas kajian kita pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab dan juga kepada para pengarang syarah. Juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita yang telah berjasa mengajar kita, membimbing kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Subhanallahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para pemirsa dan para jamaah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi efisiensi waktu, marilah kita masuk kepada kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas matan Al-Hikam yang berbunyi Kaifa yasruku qalbun suwarul akwani muntaba'atun fi mir'atihi am kaifa rahila ilallahi wa huwa muqbalun bisahwatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yathhar min janabati ghaflatihi am kaifa yarju ayyafhama daqa'ikal asrar wa huwa lam yatub min hafwatihi. Kaifa yasruku qalbun suwarul akwani, bagaimana mungkin hati akan bersinar, bagaimana mungkin hati akan bercahaya, padahal gambaran-gambaran alam semesta, alam yang disaksikan ini, alam yang dipandang, alam material ini, ay al-mukawwanat, artinya segala yang ada, yaitu alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, minal adamiyyin wa ghairihim,
apa itu mukawanat, baik itu yang berupa anak cucu Adam yaitu manusia, wa ghairihim dan selain mereka, termasuk seluruh isi alam semesta ini, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti benda-benda beku. Pokoknya alam semesta yang kita saksikan. Muntaba'atun fi mir'atihi. Tercetak di dalam cerminnya hati. Jadi kita sambung matanya. Bagaimana mungkin hati akan bercahaya atau bersinar, padahal gambaran-gambaran atau gambar-gambar alam semesta, gambar-gambar alam yaitu selain Allah itu tercetak di dalam cerminnya. Bi'i'tiqadihi annaha tadurru wa tanfa'u. Dengan itikadnya, dengan itikad hati tadi, annaha tadurru wa tanfa', sesungguhnya alam itu, al-akwan atau al-mukawanat atau alam ini memberi mudarat dan memberi manfaat. Watatlu'uhu laha fi husuli amri ma minal umuri wa ta'allaquhu biha wa ta'allaqu biha wa ta'allaquhu biha. Dan hati melihat alam tadi, dan hati melihat bagi alam tadi dalam menghasilkan perkara, menghasilkan perkara-perkara yang mana hati ini bergantung dengan alam semesta. Am kaifa rahila ayyasiru ilallahi, atau bagaimana mungkin hati ini berangkat, artinya berjalan kepada Allah, padahal hati ini terikat, artinya terikat atau diikat oleh bisahwatihi, dengan syahwatnya. An-nafsiyah, yang nafsiyah, keinginan hawa nafsu. Wal-muqayyadu la yumkinu husair. Dan orang yang terikat tentu tidak mungkin, tidak memungkinkan bagi orang yang terikat ini untuk melakukan perjalanan. Am kaifa yatma'u ayadkhula dzalikal qalbu hadratullah, atau bagaimana mungkin hati ini berharap untuk masuk ke hadirat Allah. Bi ayyu syahidahu, dengan memandang Allah, dengan bahwa hati ini memandang Allah. Wa huwa lam yatataharu tatahara yatataharu wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Padahal hati ini belum suci dari janabat lalainya. Jadi lalai itu diserupakan atau disamakan dengan janabat. Jadi kalau hati kita lalai, artinya adalah mengidafatkan musabbah bih bagi musabbah. Lalai yang diserupakan dengan janabat. Orang janabat itu artinya orang yang berhadas. Jadi hati yang lalai, yang tidak ingat Allah itu
sama seperti orang yang sedang janabat, hati tersebut sedang berhadas, maka karena itu hati itu tentu tidak mungkin bisa memasuki hadrat Allah. Sama seperti orang janabat tidak mungkin untuk bisa memasuki masjid. Ai min ghaflatihi as-sabihah bil janabat. Artinya dari lalainya hati ini yang diserupakan dengan janabat. Fakama yumna'ul junuba min duhulihil masjida, kadzalika yumna'u man istawalat alaihil ghaflatu min duhuli hadrati rabbi. Maka seperti orang junub itu dilarang dari memasuki masjid, seperti itu jugalah dilarang juga orang yang hatinya dikuasai oleh sifat lalai, dilarang dari min duhuli hadrati rabbi, dilarang dari memasuki hadrat Tuhan. Am kaifa yarju ayyafhama daqaikal asrari, atau bagaimana mungkin hati ini bisa berharap untuk memahami rahasia-rahasia yang halus, rahasia-rahasia yang sangat detail, yang sangat mendalam. Wahia al-ulumud daqiqah allati taruddu ala qulubil arifin. Allati taridu ala qulubil arifin. Yang dikatakan asrar ini adalah ilmu yang dakik, ilmu yang mendalam, yang datang ke hatinya para orang arif, para arifin billah. Wa huwa lam yatub min hafwatihi, padahal hati ini belum tobat dari kesalahannya. Jadi kita ulangi matanya, bagaimana mungkin atau bagaimana mungkin hati ini berharap bisa memahami rahasia-rahasia yang mendalam, yang halus, padahal hati ini belum tobat dari kesalahannya. Apa itu hafwah? Wahia ma yasduru minhu minal ma'asi la anqasdin. Nah, dikatakan hafwah adalah sesuatu yang terbit atau yang timbul dari hati atau dari seseorang yang berupa maksiat tetapi la an qasdin, tidak dengan cara disengaja. Wa innama ta'jubul musannifu min zalika, dan hanya pengarang merasa takjub dari demikian, dari hal itu, tentang hal itu, lima fihi minal jam'i bainal addad wa huwa muhal. Jadi dari atas tadi pengarang menggunakan uslub atau menggunakan kalimat yang diawali dengan kaifa. Kaifa yasruku kalbun, bagaimana mungkin. Nah, jadi artinya di sini pengarang adalah merasa menggunakan kalimat takjub. Takjub artinya adalah heran. Jadi kenapa pengarang heran merasa takjub? Karena yang disebutkan di atas tadi semuanya lima fihi minal jam'i bainal addad, karena apa-apa yang di dalamnya dari perhimpunan atau berhimpunnya di antara yang berlawanan.
wa huwa muhal, dan berhimpunnya atau berkumpulnya dua yang berlawanan ini adalah mustahil menurut logika. Wa hadhil hasya wa hadhil asya'u al mazkuratu mutadadatun, dan semua perkara ini yang disebutkan di atas tadi, al-mazkuru yang telah disebutkan di atas, mutadadatun, bertentangan atau berlawanan. Fa inna asraqal qalbi binuril imani wal yaqini mudadun lizzulumat allati istawalat alaihi birukuni ilal aghyari wal aqwan. Maka sesungguhnya bersinarnya hati dengan cahaya iman, dengan nur iman dan yakin, itu bertentangan atau berlawanan dengan zulumat, kegelapan, allati istawalat alaihi, yang mendominasi atau yang menguasai seseorang. Birrukuni ilal aghyar wal aqwan, dengan cenderungnya kepada aghyar. Apa itu aghyar? Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wal aqwan, apa itu aqwan? Segala yang ada, segala yang tampak, alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari ini, itu adalah akwan. Jadi apabila hati kita ini dikuasai atau didominasi oleh kecenderungan kepada selain Allah, kepada alam, maka hati tadi menjadi gelap. Dan gelap ini tentu bertentangan atau berlawanan dengan nur, yaitu nur iman dan nur yakin. Wa i'timadihi alaiha, dan berpegangnya hati ini kepada aghyar dan aqwan ini. Jadi hati kita cenderung kepada aqwan, hati kita cenderung kepada alam, cenderung kepada selain Allah, dan hati kita juga mengiktikadkan berpegang kepada alam ini. Apa maksud berpegang di sini? Bahwa memang betul-betul alam ini yang berkuasa. Kita melihat api membakar, maka kita berpegang, bergantung di hati kita bahwa berkeyakinan memang api yang memiliki kuasa untuk membakar. Kita pergi berobat ke dokter, contoh. Setelah berobat, kita sembuh. Nah, kita berpegang atau bergantung atau berkeyakinan bahwa obat atau dokter inilah yang menyembuhkan. Wah, memang saya beruntung mendapatkan dokter yang hebat, sehingga setelah saya berobat, penyakit saya bisa sembuh. Jadi bukan hanya secara zahiriah, secara lafzi, secara adi, tetapi hati kita juga berkeyakinan bahwa betul-betul obat atau dokter yang menyembuhkan. Atau di zaman sekarang ini, orang berkeyakinan bahwa yang berkuasa itu adalah uang. Yang berkuasa adalah materi. Kalau kita memiliki uang, maka segalanya bisa kita dapatkan. Jadi di hati kita, kita berkeyakinan bahwa uang inilah yang memiliki power, yang memiliki kuasa. Sehingga ini membuat hati kita menjadi gelap. Kemudian kita lanjutkan, wal masiru ilallahi ta'ala,
biqit'i aqabatin nafs mudadun lil i'tiqal fi habasil hawa, fi habasil hawa wasyahawat. Dan berjalan kepada Allah, melakukan perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala dengan cara memutus ikatan-ikatan nafsu, itu berlawanan atau bertentangan bagi i'tiqal. Apa itu i'tiqal? Terpenjara atau tertahan di dalam penjara hawa dan syahwat. Jadi ini juga dua yang berlawanan. Kita sedang terikat atau kita sedang dalam penjara, maka tentu ini tidak mungkin bagi orang yang sedang dalam penjara untuk melakukan perjalanan. Waduhu li hadratillahi al-maqtadiyati li taharatil qalbi wa nazahatihi mudadun lima huwa alaihi min janabatil ghaflat. Dan memasuki hadrat Allah yang menghendaki bagi suci hati. Dan sucinya hati ini itu berlawanan atau bertentangan dengan ma huwa alaihi minal janabat, bagi sesuatu yang mana hati dalam kondisi janabat lalai. Jadi lalai diserupakan dengan janabat. Orang yang janabat itu, sedang janabat, tidak dibenarkan memasuki masjid. Jadi hati yang lalai dari zikrullah, dari ingat Allah, juga tidak mungkin untuk memasuki hadrat Rabbi. Allati muqtadaha al-ib'ad, yang mana konsekuensi dari lalai ini adalah jauh, yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fahima daqa'iqal asraril mustafadatun. Wa fahima daqa'iqal asraril mustada mustafidati minat taqwa mudadun lil asrari alal ma'asi wal hafwat. Dan memahami rahasia-rahasia yang mendalam yang dihasilkan oleh takwa, yang terhasil dari takwa, itu bertentangan dengan asrar alal ma'asi, berkekalan di atas maksiat. Jadi berkekalan di atas maksiat artinya adalah selalu melakukan maksiat, senantiasa melakukan perbuatan maksiat. Dan ini bertentangan dengan takwa. Sedangkan memahami rahasia-rahasia mendalam tadi adalah lahir dari takwa. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi ta'ala, dan kepada ungkapan ini isyarat dengan firman Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian Allah akan mengajari kamu. Jadi apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah berjanji untuk mengajari kita. Artinya Allah melimpahkan ilmu ke dalam hati kita secara langsung. Ini disebut dengan ilham rahmani, atau disebut juga dengan ilmu laduni. Nah, ini dasar dari ilmu laduni itu. Jadi bukan hanya pemikiran dari para ulama sufi, tetapi berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis.
Kalau kita bertakwa, insya Allah Allah akan memberi kita ilmu selain dari ilmu yang kita pelajari melalui guru. Kemudian juga dalam suatu hadis, dasar dari ungkapan ini adalah wabima rawa fi ba'dil akhbari, dan dengan apa-apa yang dirawikan dalam setengah kabar, man amila bima ya'lam warasahullahu ilman malam ya'lam. Man amila bima ya'lam warasahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu, mengamalkan apa yang telah diketahuinya, maka Allah mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Jadi kalau kita baca kisah-kisah para ulama sufi zaman dulu, ada ulama sufi yang mengetahui yang gaib, dan itu tidak sama dengan ilmunya tukang tenung, atau ilmunya para dukun, atau ilmu yang bisa dipelajari. Tetapi itu adalah murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wahidin min hadhil arba'ah sababun fima ba'dahu. Dan tiap-tiap satu dari ini yang empat sebab bagi apa-apa yang setelahnya. Jadi di atas tadi di awal pengarang mengemukakan ada empat hal. Yang empat ini adalah yang pertama sebab bagi yang kedua. Yang kedua sebab bagi yang ketiga. Yang ketiga sebab dari yang keempat. Jadi dia bertali-tali. Sebab, akibat, sebab, akibat. Fantaba'u suwaril akwani fi mir'atil qalbi sababun fi takbalihi. Maka tercetaknya gambar alam, gambar akwan, gambar alam ini di hati, di cermin hati, itu merupakan sebab bagi terikatnya hati dengan syahwat. Wa taqabbalu biha sababun fil ghaflah. Dan terikatnya hati ini dengan syahwat itu merupakan sebab bagi lalainya hati. Wahiyas sababu fi kulli hafwah. Dan lalainya hati ini sebab bagi terjadinya kesalahan. Jadi setiap kesalahan itu terjadi pada diri kita disebabkan oleh ketika hati kita lalai dari ingat kepada Allah. Wal hafwati sababun fi amal qalbi. Dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu merupakan sebab bagi butanya hati. Jadi dari awal yang empat ini berakhir pada butanya mata hati. Ma'asyiral muslimin, para jamaah dan para sahabat pemirsa dimanapun berada. Jadi kajian kita pada malam hari ini masih berkaitan dengan pembahasan kita minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu pengarang menganjurkan atau memberi nasihat atau menasihatkan kepada kita untuk melakukan uzlah. Apa itu uzlah? Menjauh dari keramaian. Kenapa kita dianjurkan untuk melakukan uzlah? Karena kalau kita tidak pernah melakukan uzlah,
Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari selalu bergaul dengan masyarakat, maka hati kita juga akan ikut dengan apa yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mata kita, panca indera kita menyaksikan alam semesta, kita sibuk dengan urusan dunia, maka hati kita juga akan ikut didominasi oleh gambaran-gambaran kehidupan dunia tadi. Dan ini akan menyebabkan hati kita menjadi gelap. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, hati kita manusia itu bagaikan cermin. Jadi kalau cermin itu bersih, cermin tadi mengkilat, kalau datang cahaya matahari ke cermin tersebut, maka cermin tersebut memantulkan cahaya matahari tadi dengan sempurna. Tapi sebaliknya, kalau permukaan cermin tadi kotor, atau permukaan cermin ini ditutupi oleh gambar-gambar, oleh stiker, oleh kertas contohnya, atau cermin kita ini kotor oleh kotoran sehingga menjadi buram, maka cahaya yang datang ke cermin tadi pemantulannya tidak sempurna. Jadi seperti itulah hati kita manusia. Kalau hati kita ini bersih, hati kita ini jernih, bagaikan kaca cermin yang bersih, maka insya Allah pantulan dari nur ilahi tadi akan jelas terpantul dengan sempurna. Hati ini akan bersinar. Kenapa bersinar? Karena dia memantulkan cahaya nur ilahi. Dan nur hati ini dikenal dengan nur iman atau nur yakin. Dengan demikian, hati ini juga mendapatkan limpahan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ilham atau ilmu laduni tadi. Jadi kalau hati kita dipenuhi oleh gambar-gambar alam semesta, artinya pikiran kita ini dipenuhi oleh dunia semata-mata, maka ini menyebabkan hati kita menjadi gelap. Kalau hati kita menjadi gelap, maka hati kita ini terikat oleh syahwat. Jadi orang yang hatinya gelap, dia akan dikuasai oleh syahwat. Pikirannya hanya dunia semata-mata. Bagaimana memuaskan hawa nafsu? Tidak ada keinginannya selain dari mencapai apa yang dikeingini oleh hawa nafsu. Dan apabila hati kita ini terikat oleh hawa nafsu, oleh syahwat, ini menyebabkan kita tidak bisa melakukan perjalanan spiritual. Kalau hati kita sudah diikat oleh syahwat, maka hati kita ini akan menjadi sering lalai, sering tidak ingat kepada Allah. Kita hanya larut dalam memikirkan dunia, dunia, dunia dan segala isinya. Apabila hati kita ini lalai, maka kelalaian hati tadi serupa dengan orang yang sedang janabat, orang yang sedang berhadas. Dan karena itu kita tidak mungkin bisa memasuki hadrat Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita hati kita ini sudah sering lalai, maka akibatnya adalah kita akan sering melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini. Apabila kita sudah membiasakan, sudah menjadi karakter melakukan kesalahan tersebut, maka kita tidak akan bisa memahami rahasia-rahasia, ilmu-ilmu yang rahasia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu, yang pertama yang harus kita usahakan terlebih dahulu adalah bagaimana hati kita ini kita bersihkan. Hati kita ini kita sucikan dari rupa atau gambar dari alam semesta ini. Dan inilah hikmahnya kita diwajibkan sholat 5 waktu sehari dan semalam. Karena kita sholat itu dituntut untuk melupakan segala sesuatu. Apabila kita sudah berdiri mau takbiratul ihram, mau mengucapkan Allahu Akbar, maka di sana kita dituntut untuk melupakan dunia dan segala isinya. Setelah itu baru kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya Allah yang Maha Besar. Selain Allah itu adalah kecil. Kita tinggalkan dulu dunia dan segala isinya. Walaupun kita sudah dilatih 5 kali sehari semalam untuk melupakan dunia dan segala isinya, tetapi mungkin masih banyak di antara kita yang belum berhasil di dalam latihan ini. Kenapa demikian? Buktinya adalah ketika kita dalam sholat, kita masih teringat dengan dunia. Kita dalam sholat itu sangat susah untuk mencapai khusyuk. Apa yang dikatakan khusyuk? Kita melupakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam sholat tapi masih ingat dengan pekerjaan kita. Kalau kita memiliki toko misalnya, kita sedang sholat masih ingat dengan barang dagangan kita. Kita ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, kita dalam sholat teringat lagi masalah tadi. Dan inilah latihan untuk mengosongkan hati kita, rohani kita, membersihkan hati kita dari gambar-gambar alam ini. Jadi kita sholat itu bukan hanya sekedar zahiriyah, sekedar memenuhi rukun dan syarat, tetapi ada aspek batin dari sholat. Itu yang dikatakan Imam Al-Ghazali, setiap amal ibadah itu ada ruhnya. Dan ruh dari sholat itu adalah zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, sudah pasti kita melupakan segala sesuatu selain dari Allah. Nah, kalau hati kita sudah bersih dari gambar akwan, maka hati kita juga insya Allah akan bebas dari ikatan hawa nafsu, dari syahwat. Kita tidak akan diperbudak oleh hawa nafsu. Kalau hati kita sudah bebas dari ikatan syahwat, hati kita akan insya Allah akan suci dari kelalaian. Hati kita akan banyak ingat kepada Allah dari berbanding lalai atau lupa. Dan dengan hati kita selalu ingat kepada Allah, insya Allah kita bisa memahami rahasia-rahasia yang amat mendalam, yang amat halus. Jadi kita dalam sebagai orang beriman itu, kita dituntut untuk hanya
meletakkan Allah di dalam hati kita. Jadi kalau kita umpamakan, kita ibaratkan, kamar pengantin itu tidak akan dimasuki oleh mempelai pria kalau di dalam kamar tadi penuh dengan barang-barang. Barang-barang yang kotor, barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi, dan penuh memenuhi kamar pengantin. Dan apa reaksi dari pengantin pria kalau diajak memasuki kamar pengantin perempuan, sedangkan kamar tadi kotor? Tentu saja pengantin laki-laki tadi tidak mau masuk. Nah, seperti itu jugalah hati kita sebagai orang yang beriman ini. Allah itu sangat marah kalau dia disekutukan dengan yang lain. Jadi Allah itu tidak ingin hati kita ini, dalam hati kita ini ada selain dia. Selagi ada selain Allah dalam hati kita, selagi ada akwan, selagi ada ghairullah atau aghyar, maka Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, langit dan bumi itu tidak bisa menampungku. Yang bisa menampungku adalah hati seorang mukmin yang bersih. Jadi karena itu kita tidak dilarang untuk melakukan pekerjaan dunia. Kita tidak dilarang untuk bergaul dengan siapapun. Tetapi kita dituntut sebagai orang yang beriman itu, tolong hati kita ini disucikan. Hati kita ini harus kita bersihkan. Jangan sampai seluruh alam semesta ini kita masukkan ke dalam hati kita. Jangan sampai semua persoalan hidup itu kita masukkan ke dalam hati. Ini akan berakibat hati kita menjadi gelap dan kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi letakkanlah dunia itu di tangan kita atau di pundak kita. Jangan sampai dunia itu kita taruh di dalam hati kita. Hati kita ini hanyalah tempat arsullah, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat contoh teladan dari para nabi, Nabi Ibrahim itu adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Tetapi dia tidak meletakkan kekayaannya dunia tadi di dalam hatinya. Dunia hanya di tangannya. Sedangkan hati ini, hati kita ini sangat mahal. Hati kita ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting bagi kita agar kita tidak hanyut dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam kita melakukan dunia. Jangan sampai dunia itu kita bawa masuk ke dalam hati kita. Dan kita hayati lagi sholat tadi. Sholat adalah melatih membersihkan hati kita dari selain Allah. Membersihkan hati kita dari ghairullah. Sehingga walaupun kita bergaul dengan masyarakat, walaupun kita bekerja mencari kehidupan dunia, tetapi anggota tubuh kita ini dengan masyarakat, tetapi hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk membersihkan hati kita, untuk mensucikan hati kita dari selain Allah. Jangan sampai dunia ini masuk ke dalam hati kita sehingga menyebabkan kita
jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sekedar itu dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga kajian singkat ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.